Oke, di sini juga kelihatannya teman-teman. Jalan Beringin 1 ini. Nah, depan ini. Oke, nyampe juga. Halo, assalamualaikum, salam goes buat teman-teman dimanapun berada. Masih suasana Babe goes ya. Ini Babe berada di Jalan Siliwangi, Babe akan pulang. Tapi kali ini pulangnya lewat Gria Jakarta ya. Nanti belok kanan nih. Gria Jakarta itu yang setiap sore cukup ramai, banyak kuliner ya. Oke, Babe akan nyebrang ke kanan ya. Tapi kayaknya harus jalan nih. Soalnya di sini cukup ramai teman-teman ya. Harus hati-hati. Oke, Babe nyebrang. Banyak mobil. Alhamdulillah udah di pertengahan. Nih di depan Babe ini Gria Jakarta, teman-teman. Sekarang Gria Jakarta yang baru, yang Gria Jakarta 2 juga udah ada. Harganya cukup lumayan. Ya. Nih Babe masuk. Nih kalau sore kanan kiri ya. Atau Sabtu Minggu pagi cukup ramai ya, banyak kuliner. Nah, Babe pulang akan lewat Gria Jakarta, nanti lewat Jalan Pintas, lewat Jalan Beringin ya, Gria Jakarta, Jalan Beringin terus Puri. Lewat jalur pintas. Oke, di sini juga kelihatannya teman-teman. Sebelah kiri ini udah banyak kuliner juga. Nah, ini kan biasanya kalau Babe bawa motor dari Gria Jakarta ini keluar ya, paling gerbang paling akhir, tapi Babe nggak lewat situ. Kali ini lewat nanti belok kiri ya. Persis di depan apa ya, Kemang apa namanya gitu. Nanti sembari lewat ya. Sembari lewat, Babe akan coba telusuri sekaligus menjelajah lah ya. Kali aja ada teman-teman yang belum tahu, yang tinggal di sekitar Pamulang, bahwa ada jalan akses yang cukup lebih dekat ya. Terutama misalnya menuju ke arah Puri, bahkan ke Viladago sekalipun. Itu bisa. Nah, kalau yang Viladago biasanya nanti lewat jalan Haji Rean dari Puri itu. Oke, masih di Gria Jakarta ya, teman-teman. Ini goes yang hari lumayan cepat berkeringatnya. Di depan Kemang nih, Kemang nih sebelah kanan. Nah, Babe belok kiri sini. Ya. Oke. Ini udah menuju Jalan Beringin ya, teman-teman. Nanti keluarnya Jalan Beringin. Keluar sebentar, nanti masuk ke arah Puri. Ini SD Negeri Pamulang Barat nih, lagi dibangun Jalan Beringin 1. Ini Jalan Beringin 1 ya teman-teman. Nah, pas keluar itu udah Jalan Beringin. Nah, kalau misalnya lurus ke sana, itu menuju ke arah Jalan Sukamulya atau ke Stasiun Sudimara, Jombang. Bisa lurus terus ke sana. Tapi Babe kan mau pulang ya ke Puri, jadi belok kiri. Nah, ini udah Jalan Beringin. Nah, nanti di depan Babe belok kanan. Jadi ada SMP Jojorejo nih sebelah kiri, SMP Jojorejo. Kalau jalan ini ya, ngikutin alur, keluar itu balik lagi Jalan Siliwangi tadi, yang di depan Gria Jakarta itu. Nah, Babe di depan belok kanan. Jalan Beringin, Jalan Beringin 1. Oke, belok kanan, sini, Jalan Beringin 1. Nah, ini cocok untuk yang
goes. Jadi nggak lewat jalan besar, teman-teman. Di depan ini YPI Rizki. Ya. Tapi ikutin jalan ini aja terus. Nanti keluarnya ini Puri Pamulang. Nah, ini agak tanjakan sedikit, teman-teman. Mendung kayaknya nih. Bentar lagi hujan nih. Nah, di depan itu turunan. Depan ini turunan. Oke. Nah, ini turunan ya, teman-teman. Jalan Beringin satu ini. Nah, depan ini belok kiri. Nah. Oke, ini udah Puri Pamulang. Belok. Jadi lumayan lebih cepat. Oke. Ini Puri Pamulang nih. Keluar ya, iya udah. Babe udah nyampe di Puri Pamulang. Nah, kalau ini lurus depan terus sampai depan itu selokan ikan ya, gerbang Puri. Terkait selokan ikan, Babe udah sering bahas ya. Memang Babe belum update ya sekarang seperti apa. Ini udah Puri Pamulang, teman-teman ya. Nanti Babe akan stop di Masjid Puri Pamulang ya. Nanti. Jadi Babe lumayan lebih dekat daripada lewat jalan besar ya, jalan Siliwanginya. Kalau naik sepeda itu apa ya, kayak rentan aja. Banyak mobil besar, terus apa ya? Tahu sendiri yang di depan Pamulang Square itu belum ada pembatasnya, jadi kadang-kadang kalau naik sepeda tuh ngeri. Karena mau arah belok kanan tuh kayaknya ngeri banget gitu. Karena nggak ada pembatas, pada ngebut. Nah, ini di depan Babe masjidnya nih. Ya. Masjid Assalam Puri Pamulang. Ya, nyampe juga di depan masjidnya nih. Bentar, Babe parkir yang adem. Nah, ini masjidnya, teman-teman. Oke, nyampe juga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.